السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد على آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب أو يكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نويت تعلم وتعليم النفع والانتفاء والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء الى الهدى والدلاله على الخير ابتغاء وجه الله تعالى. عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله

إن الله صديقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور <مترجوح> وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله kadzaba rawahul, rawahul bukhari wa muslim dari sahabat ibnu mas'ud radhiyallahu anhu beliau meriwayatkan dari nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam Nabi bersabda, Inna sitqah, sesungguhnya kejujuran yahdi membawa menyampaikan ilalbir kepada kebaikan wa innal birra dan sesungguhnya kebaikan Yahdi menyampaikan ilal jannah ke surga. Perbuatan baik. Itu akan menarik kebaikan lainnya. Karena kebaikan tertarik dari kebaikan atau dengan kebaikan, maka terus-menerus dia akan melakukan kebaikan. Kalau dia sudah melakukan terus-menerus kebaikan, maka dia menjadi orang yang baik. Kejujuran. Itu adalah salah satu macamnya kebaikan, akan tetapi kejujuran ini menjadi di antara paling mulianya akhlak adab budi pekerti yang luhur, yang istimewa. dicintai oleh Allah bahkan dicintai oleh makhluknya kejujuran satu macamnya kebaikan-kebaikan akan tetapi menjadi diantara paling mulianya akhlak yang mulia, akhlak yang baik, akhlak yang istimewa, yang mana kejujuran ini dicintai oleh Allah dan dicintai oleh makhluknya. Lah jujur dalam apa? Jujur dalam berkata Tidak ada yang ia ucapkan kecuali kejujuran, kebenaran Sesuai dengan apa yang terjadi, walaupun beda dengan keyakinan. Tidak sesuai dengan keyakinannya, walaupun. Tapi yang disampaikan, yang diceritakan itu sesuai dengan apa yang terjadi, walaupun berbeda dengan apa yang ada di dalam batinnya, itu adalah kejujuran dalam berucap. Atau yang dimaksud jujur di sini dalam niat, yaitu ikhlas. Dalam berbuat, jujur dalam berbuat artinya ikhlas. Tidak ada keinginan dari apa yang ia lakukan kecuali karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minimal derajat ikhlas, minimal kedudukan ikhlas itu sama antara sirri dan alaniannya, sama antara Dohir dan batinnya jadi kalau dia berbicara sesuatu itu kan Dohir kenapa sudah terucap apa yang dia sampaikan ini sama sekali tidak berbeda dengan apa yang di batinnya itu minimalnya ikhlas minimalnya ada lebih dan lebih daripada hal tersebut lah jujur itu adalah ketenangan memberikan ketenangan orang kalau jujur tenang dia plong dia berkata atau dia berbuat kalau perkataannya itu benar kalau perbuatannya itu nggak nggak apa nggak salah benar dia tenang dia nggak akan mungkin resah dan lain, lain sebagainya tenang dia kenapa yang dia ucapkan dengan yang terjadi di situ perbuatannya dengan yang ada dalam hatinya ya sama, tenang, plong, beda dengan orang yang bohong. Kalau orang bohong, nggak tenang dia. Kenapa? Kuatir terbongkar. Dia ngomong terjadi ini terjadi itu, misalnya. Sebetulnya nggak terjadi yang diomongkan, tapi dia buat omongan seperti itu. Lah dia khawatir apa yang dia ucapkan ini terbongkar. Sehingga untuk menutupi kebohongan yang dia lakukan butuh kebohongan lain. Kebohongan lain yang dia buat dia khawatir. Jadi kekhawatirannya bertambah dan bertambah. Nggak tenang dia. Nggak tenang. Mikir nyari cara mensiasati dan yang lain bingung nah, karena itu dikatakan innal ki, inna ma'ninatun wa innal kizba roibah kejujuran itu adalah ketenangan nah, apa yang diucap sesuai dengan apa yang terjadi di situ dia nggak mikir nanti kalau gini nanti kalau gitu ndak wis mari mari yang terjadi situ seperti yang dicatatkan atau yang diperbuat di situ nggak mikir untuk nutupi nggak mikir untuk ini nggak mikir untuk ini tenang tapi kita kebohongan raibah kegelisahan kebingungan yang dia akan terus mencari cara untuk tidak terbongkar kebohongan kebohongan yang telah ia per, perbuat lah kejujuran ini menjadi sifat wajibnya para rasul. Para rasul itu nggak ada yang bohong. Bahkan itu menjadi sifat mustahilnya bohong. Apa yang disampaikan oleh para rasul itu adalah kebenaran. Yang disampaikan oleh Allah kepada mereka dan mereka sampaikan kepada kita. Tidak ada satupun apa yang disampaikan mereka itu ada kebohongan atau tipuan kepada umatnya untuk tujuan tertentu kebahagiaan atau kesenangan mereka nggak ada jadi murni apa yang dia sampaikan itu dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala nggak akan mungkin bohong karena rasul lah kejujuran itu Yahdi ilal bir Menyampaikan orangnya Orang yang jujur menyampaikan karena kejujurannya, ilalbir kepada kebaikan-kebaikan. Dengan kejujuran, dia akan meraih banyak kebaikan, atau macam-macamnya kebaikan. Lah, kalau kebaikan dia dapatkan, bukan satu, tapi banyak. Sesuai yang firmankan oleh Allah Innal lafi naim. Sesungguhnya orang-orang yang baik lafi naim benar-benar berada dalam kenikmatan. Jadi benar-benar berada dalam kenikmatan. Yang dirasakan ataupun yang tidak sedikitnya banyaknya kecilnya dan besarnya. Itu orang yang baik, lah, yang membuat dia untuk sampai kepada kebaikan-kebaikan lewat kejujuran. Jadi, jujur aja, walaupun terkadang itu menyakitkan, membongkar kedok kita membongkar kesalahan kita. Tapi kalau jujur, lebih baik daripada kebohongan. Dan lebih tenang buat dia. Kalaupun orang mencacinya, menghina dia, sesaat. Setelah itu selesai. Tapi kalau tidak, nah akan mungkin berhenti orang. Menghinanya, mencacinya, dan yang lain sebagainya. Nah, karena itu, jujur adalah sifatnya orang yang mukmin dan sempurna keimanannya. Karena orang mukmin yang sempurna imannya nggak akan mungkin bohong. Sebagaimana disampaikan oleh Rasul saw. katanya Rasulullah ayat di mukmin. Rasulullah ditanya, apakah orang mukmin itu berbohong? Katanya Rasulullah tidak. Lalu Rasulullah menyebutkan dengan ayat Al-Quran, Inna ma'afthalil kadhibanaladina ayatillah. Yang melakukan kebohongan Kedustaan adalah mereka yang tidak mengimani Ayat-ayat Allah Bahkan dalam hadis yang lain mengatakan Orang mukmin itu mungkin Mencuri Mungkin minum khamer, Tapi nggak mungkin bohong katanya Rasulullah Jadi layak dibul mukmin, orang mukmin nggak mungkin berbohong. Nah, ini yang sempurna imannya. Nah, yang sempurna imamnya nggak mungkin berbohong. Dia akan jujur mengucapkan apa adanya. Juga melakukan sesuai apa yang ada. Nah, itu orang mukmin. Walaupun dia melakukan kesalahan-kesalahan, tapi dia nggak akan mungkin ber, berbohong sesuai yang dicantumkan oleh Allah dalam ayat Al-Qur'an. Nah, Inna ma yaftaril alladziina la yu'minuuna bi -ayatillah. Lah karena kejujuran itu membawa dia kepada kebaikan-kebaikan Maka sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu membawa dia ke surga Nah kalau orang terus melakukan kebaikan Dan kebaikannya itu unggul Lebih berat Lebih banyak, lebih besar dari keburukannya Dari kemaksiatannya Dari kelalaiannya Maka ia akan menjadi orang yang beruntung Sebagaimana kita ketahui, nanti kita dihadapkan dengan mizan dan hisab, ditimbang amal kita yang baik dan yang buruk. Kalau kebaikannya unggul, lebih berat, menang, maka membuat dia selamat dari murkanya Allah, selamat dari azabnya Allah, masuk ke surganya Allah. Wa am, uh, fa amma man fi paham nah. nah. nah, kebaikan kebaikan yang unggul yahdi ilal jannah membuat dia masuk ke surga. Hmm. rajula la Sesungguhnya seseorang Terus jujur, ya, terus jujur sehingga dicatat oleh Allah sedigo orang yang sangat jujur. Hmm. Jadi kalau dia jujur, kemudian melakukan lagi jujur, jujur dalam berucap, ikhlas dalam beramal, maka satu kali, dua kali, tiga kali, empat kali dicatat oleh Allah, dikumpulkan oleh Allah bersama sediga orang yang banyak apa orang yang jujur, orang yang sangat jujur, orang yang sangat banyak kebaikannya, orang yang sangat banyak kebaikannya. Jadi kebaikan itu ya bertahap, nggak bisa langsung satu kejujuran. Kemudian tambah lagi satu kejujuran, tambah lagi lah ini dikumpulkan menjadi banyak, nah, sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi oke, okay. kebaikan juga gitu dari sedikit bertambah, satu bertambah lagi, akhirnya menjadi banyak. Kalau sudah banyak lah, dia menjadi orang yang banyak kebaikannya orang yang banyak kebaikannya sama dengan orang yang jujur, 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 jujur. jujur. Hanya dicatat oleh Allah sedigo. Sebaliknya, <tuh> wa innal kithba yahdi ilal fujur, wa innal fujur yahdi ilan nar. Sesungguhnya kebohongan, kedustaan, menggiring ia ke al fujur perbuatan buruk amal-amal jahat jadi kebohongan membuat dia atau mengantarkan dia ke perbuatan-perbuatan yang buruk atau jahat nah. dia bohong sekali dia akan melakukan kebohongan lagi lah ketika dia melakukan kebohongan keburukan yang dia lakukan kejahatan yang dilakukannya lah Bertambah kebohongan, bertambah keburukan. Bertambah kejahatan. Jadi bertambah kebohongnya, bertambah kejahatan dan keburukannya. Dengan bertambahnya keburukan, kejahatan, maka Yahdi Ilanar. Tambahnya keburukan, kejahatan, mengantarkan dia, menjebloskan dia ke neraka. Nah. Kenapa? Yang bertambah keburukannya, bukan kebaikannya. Kalau bertambah keburukannya Maka yang unggul Itu adalah Keburukannya Kalau yang unggul keburukannya Di mizan di hisab Maka Yang pantas untuk dia adalah surga, eh, Bukan surga Kena karena kebaikannya sedikit, keburukannya unggul. Mau nggak mau kan? Kalau kita banyak melakukan kebaikan berarti kurang dari keburukan. Kalau kita banyak melakukan keburukan berarti kurang dari kebaikan. Lah kebohongan itu mengantarkan kita kepada kebohongan yang lain. Lah dari kebohongan dan kebohongan dan terus kebohongan maka kebaikan sedikit keburukan yang banyak. Lah mau tidak mau keburukan yang banyak mengantarkan kita kepada neraka. Nah, min Dhalik. sebagaimana Allah berfirman wa innal lafi jahim sesungguhnya al fujjar pelaku keburukan kejahatan yang banyak pelaku kejahatan yang banyak pelaku keburukan yang banyak banyak kejahatan yang dia lakukan banyak keburukan yang ia lakukan lafi jahim pasti ditempatkan oleh Allah di neraka. Pasti itu ditempatkan oleh Allah di dalam neraka. Wa la hatta yuktaba indallahi Sesungguhnya seseorang terus berbohong sehingga dicatat oleh Allah di sisinya kadzdzaba pendusta. Jadi kalau dia melakukan kebohongan Akan membuat dia melakukan kebohongan kedua Kedua akan membuat dia melakukan kebohongan ke Tiga Ketiga akan membuat dia melakukan kebohongan Keempat Dan begitu juga Begitu juga seterusnya Kalau sudah dia bohong dan bohong dan bohong Maka dia dicap apa? Pembohong kalau sekali dia bohong, tapi kalau sudah terus berulang kali, bukan bohong lagi, tapi pem, pembohong. Sudah kerjaannya bohong, nah, kerjaannya bohong. Lah, bohong ini adalah kebaikan, bukan kebaikan. Bohong itu adalah kejahatan, bahkan di antara salah satu yang dilaknat oleh Allah dalam ayat Al-Quran adalah orang yang dusta bukan pembohong ya orang yang dusta apalagi yang pembohong Fanaj'alana tallahi alal kadhibin laknatnya Allah kepada orang yang bohong bukan pembohong orang yang bohong apalagi pembohong yang bohong aja mendapatkan laknatnya apalagi pem pembohong karena yang bohong itu dikeluarkan dari kelompoknya orang-orang yang beriman Sesu sebagaimana dengan ayat yang telah kita sampaikan tadi Innaladina la innalad innal inna, apa Inna ma yaftaril kadhiba alladziina la yu'minuuna bi, ah, bi ayati Akan tetapi ada beberapa keadaan diperbolehkan kita bohong. Beberapa keadaan Diperbolehkan kita bohong, tapi kebohongannya bukan untuk menutupi kesalahan atau keburukan kita, bukan. Tapi kebohongan yang dilakukan itu untuk memperbaiki keadaan orang. Nah, contohnya, bohong untuk mendamaikan dua orang yang berselisih, dua orang yang berantem. Apalagi kelompok ada dua orang, suami dan istri berantem, atau orang tua dan anak, atau kakak adik, atau tetangga. Ini kalau individual, atau kelompok-kelompok A dengan kelompok B berantem. Lah, kalau kita ingin mendamaikan mereka berdua. Lalu kita mendamaikan mereka dengan cara berbohong. Boleh? Boleh. Apakah kebohongannya itu merugikan? Enggak. Kebohongannya di situ bukan merugikan. Kalau bohong yang dimaksud dengan Yahdi ilal fujur. Wainal fujur Yahdi ilal nar. Itu adalah kebohongan yang merugikan. Tapi kalau kebrongan yang menguntungkan itu nggak apa-apa, Ya seperti tadi nih merugikan, nggak menguntungkan. Menguntungkan siapa? Men menguntungkan dua orang yang berselisih. Lu apa keuntungannya? Jelas, tadi buat mereka sholat nggak diterima, puasa nggak diterima, doa nggak diterima, sedekah nggak diterima. Sampai kapan? Sampai mereka damai. Sampai mereka sudah tidak berselisih lagi. Berarti kan kerugian buat mereka. Lah kemudian kita mendamaikan dengan kebohongan. Lah kebohongan ini memberikan keuntungan. Gak apa-apa. Kita datang kepada A. Saya tadi dari B. A B itu loh. Ngomongnya sel telah melakukan kesalahan kepada kamu. Dia pengen banget minta maaf kepada kamu, tapi tidak berani. Takut karena dia merasa kesalahannya sangat besar. Kemudian datang ke B, ngomong yang sama. A nyesel banget melakukan kesalahan sama kamu, menuduh kamu, memfitnah kamu, nyesel dia, dia mau minta maaf gak berani Karena dia menganggap kesalahannya begitu besar Gak pantas untuk dimaafkan Ini yang datang ini Bohong ke A Dan juga bohong ke B Padahal dia gak datang ke A gak datang ke B Atau B dan A sama-sama gak ngomong gitu Tapi dia membuat omongan sendiri Menipu A menipu B untuk kebaikan A dan B. Akhirnya si A datang ke B, yang B datang ke si A, oh, ketemu di jalan. Oh, pada pada orang kurang ya Allah minta maafnya saya salah Iya sama-sama saya juga bersalah. Sama-sama oh, hmm. minta maafnya. Akhirnya mereka berdamai. Loh, ini tidak apa-apa. Nah ya, sebagaimana di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laisal kadhab al yuslihu bainan nas, Fainmi khairan au yagul khairan." Katanya Rasulullah bukan dianggap pendusta Orang yang mendamaikan di antara orang lain Sehingga dengan kebohongan yang dia lakukan di antara orang tadi itu Memberikan kebaikan, menumbuhkan kebaikan di antara mereka Jadi dia melakukannya dengan kebohongan Tapi dengan kebohongannya terjadilah kebaikan Jadilah perdamaian ketenangan, ketentraman di antara yang ada. lo itu bukan pembohong katanya Rasulullah. Eh, bukan pembohong. Jadi garis besarnya bohong nggak boleh, tapi di dalam beberapa hal diperbolehkan di tadi itu, ya untuk mendamaikan dua kelompok yang berselisih. Ada model kebohongan, tapi dikemas dengan seakan-akan nggak bohong, seperti yang terjadi kepada Imam Malik atau Imam Abu Hanifa atau Imam Ahmad bin Hambal nggak asalnya Imam Ahmad bin Hanbal, ya. atau Imam Malik. Antara antara itu. Dipaksa oleh pemimpin Kalau nggak salah Imam Abu Hanifa Imam Abu Hanifa Dipaksa sama-sama pemimpin Untuk mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah Makhluk nah, Al-Quran itu bukan makhluk Tapi Al-Quran itu adalah Alhamdulillah Dipaksa untuk mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk Karena pemimpinnya saat itu dekat dengan Kalau bahasa terakhirnya tar itu liberal Nah atau semisalnya lah dipaksa nggak mau nggak mau akhirnya disiksa dipenjara sampai dibunuh lah ketika Imam Syafi'i Imam Syafi'i bilang Imam Syafi'i menjawab disebutkan oleh Imam Syafi'i Al-Quran ini dan ini semuanya ini adalah makhluk Nah, Imam Syafi'i menyebutkan semuanya ini adalah makhluk. Tangannya Imam Syafi'i mengisahkan kepada tangannya, semuanya ini adalah makhluk. Imam Syafi'i mengatakan misalnya contoh seperti, seperti ini, Al-Qur'an ya, manusia atau yang lainnya semuanya ini adalah makhluk. Dan ini kebohongan tapi dikemas. Kebohongan dikemas seperti nggak bohong. Pemimpin atau raja tadi itu menganggap Imam Syafi'i memenuhi perintahnya, menyatakan bahwa Al-Quran makhluk. Padahal Imam Syafi'i enggak. Imam Syafi'i mengatakan yang makhluk ini ini loh, tangan ini loh, semuanya ini makhluk. Imam Syafi'i kan mengatakan tangannya, tangannya nunjuk ke, nah, semuanya ini adalah makhluk. Bukan yang diucapkan, tapi semuanya ini adalah makhluk. Ini namanya tauria. Jadi sejenis bohongan tapi dikemas. Lah itu terjadi banyak dalam kehidupan kita, khususnya dalam urusan urusan yang yang ada. Ya seperti itu, ya. dikemas seperti bukan kebohongan. Padahal bohong. Tapi ini ini nggak masalah. Kenapa? Ini tauria. Ya. Lalu well, hasil intinya kebohongan itu tidak dianjurkan, ya, tapi untuk hal-hal tertentu di, diperbolehkan, bukan dianjurkan, diperbolehkan, ya, diperbolehkan. Nah, Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa kebaikan kecil, apalagi besar, sedikit apalagi banyak, seperti kejujuran itu dapat mengantarkan kita kepada kenikmatan, yaitu surga. Sebaliknya Keburukan Seperti kebohongan Walaupun kecil, walaupun sedikit Apalagi besar dan banyak Dapat mengantarkan kita Kepada murka dan azab Dan nerakanya Allah subhanahu Wa ta'ala na'udzubillah Karena itu mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang yang jujur Dalam berkata, ikhlas Dalam berbuat, sehingga kita bisa Kumpul, dikumpulkan, dibangkitkan Bersama Orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik Orang-orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan mudah-mudahan kita dihindarkan Dari sifat-sifat yang buruk Dari akhlak-akhlak yang buruk Dari perbuatan yang buruk ya, Di antaranya kebohongan, kedustaan Dan mudah-mudahan Allah menghindarkan kita Dari orang-orang yang bohong, orang-orang yang susah Menyelamatkan kita dari keburukan mereka Kejahatan mereka ya, Dijauhkan kita dari mereka dan sifat mereka Amin Allahumma Amin